Anda pernah menerima email spam, scam atau phishing? Jadi mari kita lihat apakah yang dibangunkan oleh wakil daripada University Sains Malaysia, USM, mengenai security cyber. Assalamualaikum dan selamat tengah hari. Nama saya Muhammad Ma'arif bin Mahmud. Actually, saya daripada kampus Universiti Sains Malaysia, kampus Induk. Basically, sistem yang kami develop adalah sistem yang diberi nama Email Forensik Tool for Cyber Investigation ataupun kata lainnya M4C. Okay. Sistem ni basically dia memudahkan kerja-kerja penyiasatan untuk ejen-ejen tertentu seperti agensi-agensi undang-undang, polis, agensi forensik kan. Jadi kita tahu kan, akhir-akhir ni kita banyak terima email-email spam, email scam. Jadi email-email itulah yang kita nak siasat. Macam mana, apa motif email tu dihantar kepada sender-sender, kepada receiver-receiver kan. Jadi daripada kita akan collect semua apa evidence daripada apa email-email tersebut dan kita akan hasilkan satu report. Report tu dia boleh ada banyak kategori, sama ada investigation report ataupun forensic report, dan kita produskan kedua-duanya kan. Okay, jadi kita akan ada dapat evidence. Bila kita dapat evidence, kita dapat detect sama ada email tersebut untuk membantu pihak polis lah kan. Jadi sistem ni dia tak semua user boleh guna, dia hanya certain user seperti polis, pihak ajar-ajar forensik. Itulah, kalau kita bagi sistem ni dekat orang biasa, dia bahaya sikit. Sebab apa? Sebab kita dapat infosi isi code with password extractor. So kalau kita dapat kat orang biasa, dia maybe akan salah gunakan sistem ni dengan menggunakan password extractor, di mana kita akan dapat extract password daripada email tersebut. Contohnya email Gmail, Yahoo, kita dapat detect password. So bila kita dapat detect password, macam mana kita boleh buat? Okay.